Nomor 7, gas H2O atau uap air merupakan salah satu gas rumah kaca yang paling kuat, tetapi potensi pemanasan globalnya tidaklah terlalu besar. Hal ini karena H2O bersifat, nah di sini ada penjelasannya, gas H2O tidak diperhitungkan sebagai gas rumah kaca yang efektif dan tidak dipergunakan dalam prediksi perubahan iklim. Hal ini karena keberadaan atau masa hidup H2O sangat singkat, yaitu 9,2 hari. Jadi jawaban di sini yang lebih tepat itu adalah memiliki umur yang pendek, berarti singkat ya di atmosfer. Jadi jawabannya D. Oke.